Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereview sebuah sepeda dari Pacific Norris 10. Kenapa saya akan membawakan tipe ini? Karena akhir-akhir ini terutama tipe yang bannya membawa 16 in ini sangat langka di pasaran. Kenapa sangat langka? Karena ada beberapa peraturan di busway maupun MRT atau di kereta listrik, dia menyaratkan supaya masuk ke dalam kereta itu maksimal bannya itu diameternya 20 in ke bawah. Nah, ini salah satu keunggulannya, ban 16 in ini sangat praktis ya. Kita bisa simpan di samping meja, kemudian kita bisa masukkan ke dalam KRL ataupun busway seperti itu. Sepeda ini milik rekan saya. Ini sebenarnya di pasaran pertama kali rilis harganya nggak sampai 3 jutaan. Tapi sekarang karena kelangkaan barangnya, ini harganya sampai 5 juta di pasaran saat ini. Dan karena fenomena sepeda lipat saat ini memang di pasaran sangat ramai sekali. Tipe Pacific ini memang ada beberapa tipe. Ini yang paling rendah, nah ini tipe Pacific Norris 10. Kalau tipe tertinggi dari Norris seri 3 10 ini, dia pakai produknya Shimano 9 speed. Kalau di sini baru pakai Shimano Sys 7 speed ya. 7 speed untuk kecepatan belakangnya, untuk kecepatan depannya single speed. Dan untuk frame-nya sendiri ini sama dengan tipe-tipe Norris yang atasnya tipe 2 dan 3, ini udah pakai alloy. Di bagian kokpit, nah di sini dari hand grip-nya dia pakai karet, tapi tipenya bundar ya. Ini tipe biasa. Dan kita udah dapet bell. Kemudian mata kucing di sini udah dapet. Kemudian untuk shifter-nya dari Shimano Tourney, di Shimano Sys. Nah, ini untuk nambah speed, dan ini untuk ngurangin speed. Nah, ini ada 7 speed. Yang membedakan antara Norris 1 dan 2 ini hanya speednya ya. Untuk Shimano untuk Norris 2 ini dia sudah 8 speed. Untuk handle post dia sudah adjustable. Kemudian ininya terlihat sudah sangat solid ya. Sudah kami coba di jalanan, ini sudah sangat cukup solid, karena nah ini terlihat di fisiknya saja sudah sangat oke. Dan ini bahannya untuk handle post ini dari alloy, sama seperti bahan dari framenya. Dan untuk ban ini pakai 16 inci, ukuran 16 1,5. Untuk forknya ini masih high tension steel ya. Ini salah satu-satunya bagian dari rangka yang masih high tension steel, ini di bagian fork. Lainnya sudah alloy semua. Kemudian untuk wheel set ini pakai alloy. Kemudian untuk free hubnya dia pakai merek Joytec untuk free hub. Salah satu keunggulan produk Pacific itu, walaupun dia di tipe terbawah, dia brake-nya sudah pakai mechanical brake ya. Di sini walaupun Norris tipe 1 ya, tipe terbawah, dia sudah mechanical brake. Dan di sini sudah ada juga untuk magnet untuk pengunci, tempat pengunci frame. Di tipe-tipe sekelasnya ini belum ada magnet penguncinya di sini. Untuk mechanical brake dia pakai Pacific BX351. Kita masuk di frame. Frame itu top tube-nya dia pakai full alloy top tube. Nah, ini seat tube ini pakai alloy. Ini ada beberapa pilihan warna, memang ada hitam, kemudian ada gold, ada orange, dan ada kuning. Untuk seat post dia alloy. Ini adjustable juga, tapi di sini kekurangannya ini agak susah dibukanya. Ini agak kaku. Kemudian kekurangan tadi yang belum kami sebutkan, di kekurangan untuk
melipat handle post ini juga agak keras ini ya, harus menarik agak kenceng baru dia bisa turun. Dan untuk saddle, ini saddle dari Pacific. Ini kelihatannya untuk apa namanya, bentuk dan dimensinya udah sangat nyaman. Dan ini kait penguncinya masih di seperti di Pacific Norris dan Pacific Pacific lainnya. Kalau yang bagus di produk Pacific ini, kami pernah review di Pacific. Kalau di Pacific Illusion ini bagus, dia masuk ke dalam frame-nya. Untuk pedal dia masih plastik, ini juga bisa dilipat seperti ini. Nah, ini plastik biasa, kalau mau upgrade ini di upgrade menjadi besi ya mungkin ya. Dan untuk crank, crank depan ini ukuran 52T 170 mm, single speed. Ini sudah disediakan pengaman supaya rantainya tidak gampang lepas ya. Ini salah satu keunggulan Pacific juga, dia sudah punya pengaman cranknya supaya rantainya tidak gampang lepas. Dan untuk pedal, untuk pedal dari Pacific, untuk FD nggak ada ya karena single speed. Dan untuk RD belakang, dia 7 speed pakai Shimano Tourney, Sis Tourney. Ini untuk clearance dari tanah sangat mepet memang ini, karena bannya kecil 16 inci. Untuk rim belakang mechanical disc brake dari Pacific juga. Halo Pak, di depan sudah disediakan juga untuk apa, front block untuk kita menaruh tas. Di belakang, di sampingnya mechanical brake sudah ada magnet yang disediakan untuk pengunci ketika sepeda ini kita lipat. Untuk ukuran sprocket belakang ini dia pakai 14-28 ya. Ini memang untuk speed karena perbandingannya kecil, ini untuk speed tidak terlalu kencang. Kalau mau upgrade ini di belakang bisa diganti, ditambahin 11 sampai 32 ya. Satu kelebihan sepeda 16 in karena bahannya kecil, kita bisa simpen di samping meja atau di dalam meja pun masih bisa masuk karena diameter bahannya kecil. Kemudian memang ada peraturan di KRL, sepeda yang diameter bahannya di atas 20 itu memang nggak boleh masuk. Tapi untuk yang 16 in seperti Pacific satu ini, Pacific Norris 1 ini, dia bisa dan diperbolehkan untuk masuk ke dalam KRL seperti itu. Makanya untuk sepeda produk 16 ini di pasaran sangat langka sekali saat ini karena kepraktisan dan ukurannya yang minimalis. Dengan spesifikasi seperti itu, kami sangat merekomendasikan sepeda ini untuk teman-teman yang pemula ya, pemula, kemudian teman-teman yang mau pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda kemudian naik KRL, ini lumayan bisa diandalkan untuk perjalanan kita ke kantor karena sangat apa namanya praktis. Tetapi memang untuk beratnya agak sedikit berat karena
menurut spesifikasi dia beratnya hampir 14 kg. Tetapi secara performance dia sudah oke. Bagi teman-teman yang ingin mencari sepeda ini, kami beberapa kali lihat di browsing di e-commerce, dia sudah mencapai 5 juta. Demikian review singkat dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.